Perché più sarà prima se ne rompe, più le tuntutan masyarakat, karena SMK dituntut memiliki kemandirian serta kompetensi yang telah didapatkan di bangku sekolah. Di samping mempunyai tugas mendidik, juga menyiapkan perkembangan dan pertumbuhan para siswanya baik secara individu maupun sosial. Sehingga para siswa selain dibina secara fisik, perkembangan mental, emosional, dan spiritual juga dipersiapkan bagaimana kegiatan sosialnya, yaitu melanjutkan sekolah, mencari pekerjaan, memulai kehidupan berkeluarga, menjadi anggota.